Mitra NASA yang berbahagia, sekarang kita berada di pertanaman padi milik Bapak Rasmani di Kelurahan Ngawongo, Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Padinya jenisnya apa, Pak? Padinya jenis Cibogor. Cibogor, Pak? Ya, Cibogor. Umur berapa ini, Pak? Ini kira-kira umur 97 hari. 97 hari, ya. Sebentar lagi panen, Pak, ya? Ya, kira-kira 10 hari lagi. 10 hari panen. Iya, panen. NASA-nya dimulai dipakai umur berapa, Pak? Mas, ini ya tahap percobaan. Jadi NASA-nya kita pakai umur 50 hari. 50 hari ya. Ya, setelah pemupukan kita semprot sama NASA ataupun hormonik itu. Satu tangki itu isinya berapa, Pak? Ini ya, botol gede itu 3 tutup serta berapa? Yang hormonik itu 1 tutup itu. 1 tutup ya. Untuk tangki ya? Iya, untuk tangki. Tangki yang berapa liter atau tangkinya berapa? Yang 17 liter. 17 liter ya? 17 liter. Sebelum memakai NASA dan sesudah memakai NASA, mungkin Bapak bisa mengetahui perbedaannya, Pak? Oh, memang jauh berbeda. Karena dalam segi keadaan atau itu, keadaan buahnya ataupun itu sangat bersih. Kalau dihitung hasilnya ini, perbandingannya yang sebelum memakai NASA dan sesudah memakai NASA, naik seberapa, Pak? Sebelum memakai NASA itu 7 per meternya 0,7, setelah NASA itu kira-kira 1 kilo. Jadi kalau dijadikan ke hektar 10 ton itu. Per hektar ya, dari 7 ton dari 10 ton ya. Iya, 10 ton. Jadi naik sekitar 3 ton. 3 ton itu. Per hektar. Di sini telah hadir Bapak PPL yang akan menjelaskan mengenai pertanaman padi Bapak Rasmani. Silakan Bapak PPL. Jadi saya untuk ini ya, masalah tanaman padi ini saya mempertegas dan memperjelas dari keterangan Pak Rasmani tadi. Kalau dilihat tinjau fisik tanamannya ya Pak, dari fisik tanamannya ini sudah cukup baik, nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, dari produksinya, saya lihat kalau dibandingkan dengan yang apa, yang satu tanpa sebelahnya. Pak ya, yang satu ini yang sebelahnya ini yang tanpa menggunakan pok NASA maupun hormonik, ini sudah kelihatan jauh berbeda. Ini dari produksinya, dari ketahanan terhadap hama dan penyakit. Lah yang memakai pok NASA maupun hormonik ini jelas serangan daripada busuk leher pada pangkal malai, ya contohnya ini, Pak. Ini untuk yang menggunakan pok NASA maupun hormonik ini sangat sedikit. Nah, dibandingkan kemungkinan bisa 1 sampai dibanding 20%, 1 dibanding 20. Nah, yang tidak pakai super NASA maupun hormonik ini saya cukup banyak serangannya. Saya lihat dari 1 meter persegi itu, saya lihat tadi situ cukup banyak. Tapi yang menggunakan pok NASA maupun hormonik ini, serangannya ini mungkin dalam arti 1 meter persegi ini cuma ada 1 sampai 2. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan, untuk menggunakan pok NASA maupun hormonik di sini ada unsur ketahanan terhadap terhadap penyakit-penyakit tertentu. Demikian. Karena apa? Di sini kalau melihat kandungannya dari sitokinin, gibberellin maupun auxin, di sini bisa kerja dengan sempurna. Dalam arti untuk memperkuat batang maupun dari pembentukan klorofil pada daun.